Hello Dibs, welcome back to my channel, Uncle Stan channel. Hari ini saya mau bagi tahu berkenaan dengan apa yang saya akan buat pada saya punya YouTube channel lah. Okay, since kamu pun tahu saya ni baru lagi dalam menghasilkan video-video di YouTube. Dan ada beberapa juga kesilapan yang saya buat yang pada mulanya saya buat video ni untuk simpan kenangan. Mungkin kita boleh simpan kita punya footage ataupun gambar-gambar video yang kita ambil. Tidak sangka dia dapat sambutan. Jadi kesilapan dia di sini ialah saya buat video menggunakan lagu-lagu yang ada copyright. Silap saya di sini itulah. Bila saya join satu community Sabahan YouTubers, di dalam community ni ramai yang berpengalaman, ramai yang YouTuber-YouTuber lama. In fact, Tomatik also pernah bagi nasihat berkenaan macam mana kita mau jadi YouTuber, ups and down berkenaan YouTubers ni. Cerita dia macam ni. Saya cerita semua ni untuk satu panduan ataupun kesilapan yang mungkin berlaku kepada YouTuber-YouTuber yang baru mau berjinak-jinak dalam berkarya dalam YouTube lah. Ada tempat yang kita boleh ambil lagu dia, dan kita masa edit tu kita boleh guna lagu-lagu yang tiada copyright lah, di mana dia free untuk kita yang bukanlah daripada producer company ataupun yang ada license kepada mana-mana syarikat lah. Kita boleh pakai itu lagu-lagu dia. Then bila channel kita mula di monetize oleh YouTube, tidak akan ada masalah-masalah yang menyebabkan kita punya channel kena ban ataupun kena copyright strike. Dia bilang si HD channel. Thank you HD channel. Dia ini ialah salah satu YouTuber juga, Sabahan YouTuber, di mana dia banyak bagi panduan dan tunjuk ajar kepada kami ini yang YouTuber-YouTuber yang baru memula-mula. Memang banyaklah ilmu yang dibagi, yang dikongsikan kepada kami untuk lebih berhati-hati dalam menghasilkan karya kami lah. So, apa yang akan saya buat? Memandangkan video saya belum banyak lagi, mungkin saya akan delete video-video yang saya sudah upload dalam YouTube. Kita tidak tahu, takut nanti bila sampai masa dia timbul masalah. So apa yang saya rasa bagus untuk kita buat ialah untuk saya buat ialah saya terpaksa delete lah. Mungkin, tapi lama lagi. Saya punya subscriber baru mau dekat 200. Belum sampai pun 200. See? Jauh lagi perjalanan saya. Syarat dia untuk kita punya video ataupun kita punya channel dimonetize oleh YouTube ialah 1000 subscriber dan 4000 watch hour. Baru YouTube akan monetize lah. Begitu. Saya mau buat shout out. Dalam YouTube ni saya mau perkenalkan kamu ataupun promote YouTuber-YouTuber lain, terutama sekali Sabahan YouTubers. Pendapat saya, channel diorang banyak manfaat. Dalam gurau, dalam sembang diorang tu banyak ilmu. Okay, salah satunya ialah SRTV Sabahan YouTubers lah. Seorang ustaz yang lawak, baik informasi-informasi berkenaan kamera dan apa-apa saja lah. Dia akan buat apa-apa saja yang boleh menghiburkan hati kita. Bagi saya, kalau saya tengok dia punya video, saya rasa lawak lah. Lawak yang bagus lah, bukan lawak yang tidak bagus. Check it out. Pergi check dia punya channel. Subscribe, like, comment. Dia okay. Ah, ada satu cerita seram dia. Memang seram juga lah kalau tengok malam-malam. Dia buat sendiri. So, kamu tengok lah. Dia panggil hantu lemang. Okay. Lagi satu HD story. HD story ni banyak info berkenaan macam mana kita mau start sebagai YouTubers. Banyak info dia bagi, dia kongsikan pendapat dia, dia kongsikan dia punya pengalaman ataupun dia punya ilmu berkenaan YouTube lah. Apa yang patut buat, apa yang tidak patut buat, semua ni ada dia bagi tahu di dalam dia channel. Make sure kamu pergi subscribe channel dia, kamu pergi tengok HD Story, HD Hotel Donkey Story. Ok,
Oke, HD Story, bukan HD channel lah, HD Story. Lagi satu Jovil Jubir nih yang saya cakap, what? Setiap video dia datang barang, dia akan terngiang-ngiang di telinga saya. So, dia kadang-kadang buat dia punya vlog pasal kehidupan di kampung, pasal macam mana, pasal dia memburu. Real life, dia tidak jadi macam siapa-siapa. Dia jadi diri dia sendiri, dia bagi pendapat pasal diri dia sendiri, pasal ekonomi hidup. Yang terbaru dia ada buat berkenaan dengan macam mana kita membuat karaoke. Oke kan? Pastikan kamu pergi subscribe channel dia, like dan komenlah apa yang kamu mau tahu daripada dia. Dia oke. Ramai sebenarnya Syam Vlog. Nilai satu. Not Borneo Aceh. Yes, Not Borneo Aceh. Bagus betul dia punya video di mana dia ajar kita daripada A sampai Z berkenaan macam mana membuat arrow, manah, panah, memanah. Kalau kamu berminat dalam memanah, subscribe channel dia. Okay, di situ ada macam mana membuat dia punya itu bow, macam mana membuat dia punya string, ikatan dia apa semua, dan macam mana membuat dia punya arrow. Dia punya kepala arrow pun dia ajar semua details. Kamu tengok saja tu video dia, kamu sudah boleh buat satu alat memanah lah. Okay? Kalau kamu sabuk ledam, kamu boleh tengok Damia Maisa Family Dairy. Kamu tengok, dia punya anak ada dua orang. Cute, speak English, no problem, prom, macam air. And also, Mom CXJ. Dia lama sudah tidak keluar video. So, saya tertunggu-tunggu juga. Saya mau tengok si Cece, anak kecil dia Cece, and then abang adik, anak kedua dia, yang sangat gilakan mainan Bobo Boy. Kamu pergi subscribe channel diorang, no problem, tidak payah bayar pun. Mr. Z, MRZ, MRZ Vlog, Rudy, saya punya kawan sekolah dulu, salah seorang pengasas Sabah YouTubers, I think. Mereka cakap lah dia punya channel berkenaan traveling, unboxing barang, apa yang dia sudah upgrade pasal dia punya kamera apa semua. Kamu tengok sana. Okay? Dan of course channel Kristen, kamu jangan lupa subscribe channel saya, like and share kalau kamu suka. Sorry, ramai lagi channel sebenarnya, banyak channel Sabah YouTubers ni ramai. Next time saya make sure saya akan tulis dulu, kemudian baru saya bagi tahu kamu lah. Bagi pendapat saya, ini adalah antara channel-channel yang sangat memberi manfaat lah. Satu lagi, Wawa Channel. Wawa Channel, siapa yang suka melukis, mewarna ke apa semua, sketching, boleh ikuti channel dia. Bagus dia punya channel. Community Sabah YouTubers ni yang dia punya channel banyak bagi info yang baik. So, saya banyak belajar dari sana, dan dia juga banyak beritahu saya Uncle Stan, kopi lagu-lagu tu copyright. So, takut-takut nanti orang claim kau kena copyright strike. Mungkin saya akan delete beberapa video saya lah. Bukan beberapa, banyak, 80% daripada video saya semua pun yang lagu-lagu yang copyright. But anyway, akan datang saya akan keluarkan video-video yang lebih bagus lah, kan? We learn from mistake bah. Kita belajar daripada kita punya kesalahan. Kalau kita sudah pernah buat ini, dia tidak betul, kita betulkan. Nasib baik, saya ini masih lagi baru. Video saya pun tidak banyak. So, bagus saya mula balik daripada sekarang. Daripada bila sudah ramai saya viewers, sudah ramai subscriber saya, baru saya mau delete video-video yang sudah banyak tu. So, thank you guys. Thank you HD Story. Thank you SRTV. Semua. Thank you Sabah YouTubers Community. Sebab bagi saya penjelasan, penerangan, apa-apa pun, mungkin saya akan delete lah video saya. So, jangan terkejut bila kamu masuk dalam saya punya channel, tinggal yang satu dua video saya yang saya rasa tiada copyright. Good night, good morning, selamat petang. Saya tidak tahu bila kamu akan tengok video ini. Dan saya pun tidak tahu bila saya akan post. So, good day everyone. Kita jumpa lagi.